tidak buat konten terus gue habis kecelakaan. Habis kecelakaan tadi bosku. Jadi mungkin untuk minggu depan istirahat dulu, tidak bisa buat konten bosku ya. Doakan cepat pulih bosku. Jadi kronologisnya kejadiannya seperti ini bosku. Saya kan dari Madura mau ke Surabaya bosku. Terus di depan saya itu ada ibu-ibu boncengan pakai motor bosku. Terus tiba-tiba dia itu ngerem mendadak. Terus aku pas di belakangnya itu bosku, kira-kira ya 3 meteran lah. Jadi aku kaget, tiba-tiba ibu tadi itu ngerem mendadak, saya ngerem mendadak juga bosku. Akhirnya tidak bisa menjaga keseimbangan, saya jatuh bosku. Jatuh, motor ke kanan, saya untungnya ke kiri bosku, ke mana, ke sawah-sawah. Jadi apa namanya, motor itu ke kanan bosku, ke jalan raya. Terus saya ke kiri, mau hampir ke sawah-sawah itu. Jadi kalau saya tidak ngerem bosku, tidak ngerem mendadak, kemungkinan besar saya nabrak di depan bosku. Kalau sudah nabrak di depan, sudah pasti saya buat kesalahan satu lagi bosku, nabrak terus yang pasti ganti rugi. Gak apa-apalah saya yang ngerem mendadak, yang penting di depan tidak ada masalah bosku. Akhirnya saya yang jatuh bosku. Jadi jatuhnya itu nggak sadar, pokoknya jatuhnya sadarku itu bosku apa serat gitu. Terus helm jungkir balik, untung aku pakai helm full face bosku, helm teropong bosku. Jadi cuma helm di depannya aja yang apa, yang berat semua bosku. Nanti saya tunjukin helmnya di berat. Seandainya nggak pakai helm full face, mungkin nggak tahu wajah saya itu kayak apa bosku. Mungkin mulut saya ini hancur, mungkin entah apa, rompal semua. Makanya untuk kalian yang yang suka naik motor, mending kalau ada uang bosku, mending pakai helm teropong bosku, untuk menjaga keselamatan apa, kepala bosku, muka, gigi, mulut, hidung. Kalau nggak pakai helm teropong, aduh, nggak tahu jadinya kayak apa bosku. Anehnya motornya nggak apa-apa bosku ya, motornya nggak apa-apa. Terus apa namanya, celana sobek semua bosku. Nah, celana sobek semua. Terus mana sepatu juga hancur semua bosku. Ini sepatunya hancur semua. Terus kita lihat apa, helmnya bosku ya. Untung aku pakai helm teropong bosku. Kalau enggak, aduh, kalau enggak pakai helm teropong, nah ini bosku, helm teropong. Ini kacanya kena batu-batu pinggir-pinggir apa, pinggir-pinggir jalan raya ini bosku. Reset semua bosku. Ini kalau seandainya nggak helm teropong, mungkin gigi saya ini sudah apa namanya, sudah rompal bosku ya. Ini tempat gigi kan, ini kacamatanya guling-guling bosku. Jadi kaki ini bosku, selio apa namanya, memar apa namanya, kayak kembung gitu bosku.
pegangan tangan ini bos, butuh tukang pijet ini kayaknya bos, nanti ke rumah sakit suntik. Sebenarnya lukanya nggak sebegitu parah sih bosku, apa namanya, lukanya nggak sebegitu parah di bagian ini saja, di bagian dengkul ini lukanya, cuma kayak ini engselnya ketekuk semua bosku. Jadi yang suka naik motor, kalau bisa bosku ya pakai helm full face bosku, helm teropong aja bosku. Kita tidak tahu kecelakaan itu akan apa, menerpa kita di setiap saat bosku. Soalnya kalau sudah jatuh ke mana, ke bawah, ke jalan raya, itu bahaya banget bosku. Muka, gigi harus terlindungi. Oke bosku, doakan cepat sembuh. Untuk konten-konten sebelumnya, mungkin untuk minggu depan sampai pulih dulu baru kita jalan lagi buat konten bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.